Oke, kawan-kawan. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial edit gambar video transisi dengan efek vintage. Oke, kawan, kita langsung menuju ke Team Master ya. Team Master, oke, langsung aja ke Team Master. Ayo, remote keypress. Oke, langsung aja adjust. Pilih yang 16, 9, oke. Pertama-tama kita bikin layar hitam buat tulisannya, oke. Kita pilih. Ini panjangnya terserah teman-teman aja ya, yang kira-kiranya ya seberapa lah. Saya lihat cukuplah segini. Terus kita kasih contoh aja apa ya, tulisannya yang cocok no comment. Yes, no comment, no comment. Kita kasih ini, bisa nggak ini? Oke, kita simpan, ekspor dulu ya. Oke, kita kembali lagi kita bikin yang baru. Coba pilih satu, banyak satu project baru. Foto 5788. Oke, kita klik gambar ikon tengah, kita kasih fotonya dulu. Oke, semua gitu ya. Oke, bos. Kita paskan ininya, apa itu sekat-sekatannya, ini pilih yang cosmotic zoom, itu bisa banget ya. Ini kita kasih yang keluar ini atau yang 05 semua gitu ya.
kolomnya. Di step kita langkah selanjutnya ini video apa? Pilih ruang yang 1x1. Nah, selanjutnya kita pilih foto lagi yang terakhir yang ada terus antar. Saya pakai yang ini. Tempel. Explore. Oh ini. Kita paskan dulu. Kita hilangkan karena warna hitamnya, klik ini tanda bulatan 2, paskan layar ya seperti ini. Kasih efek vintage ya, untuk download ya. Kita hilangkan warna hitam lagi. Keren kan? Ya, jadi kita cari kita pulang. Kita ketik. Bisa pakai warna. Oke, kita akan lanjut lagi ya, terus aja kita project baru. Langkah terakhir kita masukin yang kita ekspor tadi. Oke, itu yang dari awal. Ekspor dari awal. Ini. Sekarang kita kasih efek yang satunya lagi. Efek sudah saya siapkan di deskripsi ya, efek yang ini tadi, efek yang gambar kayak recorder. Oh ada jidat. Ya. Keren ya. Oke, kita tempel audio.
Oke, terima kasih sebelumnya.